Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi malam ini untuk melanjutkan penilaian kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel. Ini adalah acara giveaway. Saya cek suara dulu ya. Oke, alhamdulillah sudah masuk. Rekan-rekan, mohon maaf ini sudah lama sekali kita tidak kuliah, kita tidak lanjutkan penilaian. Sementara kuliah kita masih sampai ke tugas ke-8, jadi masih ada 2 tugas lagi. Nanti tugas ke-9 ini insya Allah seru. Tapi kita rampungkan dulu tugas penilaian tugas kedua. Ternyata tugas kedua ini lama. Kayaknya lebih lama daripada tugas ke-1. Maaf ini saya sendiri dulu. Lebih lama dari tugas yang pertama ya. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman. Bentar saya paskan dulu. Oke, langsung saja sebelum melihat ya. Kita lihat ini, saya sapa dulu. Terima kasih Mas Rahmadi, Mas Agung, assalamualaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ben, Mbak Siti, Mas TV Kaligrafi, Mas Rulu, terima kasih. Alhamdulillah, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini bisa kita selesaikan. Jadi kalau lihat daftarnya, ini kita sekarang sudah lumayan banyak. Kita sudah masuk ke 115, karya ke 115, dan di data ini ada 132, berarti sekitar 15. Belum lagi yang belum masuk di Google Form, tolong nanti mengabarkan apakah yang di Instagram tidak keluar dari deadline. Baik, sekarang kita langsung ke Mas Kurniawan Abduha atau Kada Kafan. Mas Kurniawan Abduha. Baik, sekarang kita lihat dulu. Saya cek dulu sini ya. Oh, mohon maaf ini belum. Sini ya, oke. Bentar. Mas Kurniawan Abduha. Mana ini karyanya? Nah, ini dia. Wah, ini dia. Oke ya, secara tugas sudah benar. Ini warna panas di antara warna dingin. Kalau nggak salah pakai crayon ya, pastel. Pastel, di depannya pastel minyak. Oke, benar ya benar. Tapi yo, masih belum... belum unik ya, masih biasa, masih biasa, garisnya juga belum menunjukkan keberanian, variasinya juga belum banyak, cuma benar gitu aja, dan sayangnya propenya kurang serius, berarti kita beri aja nilai B min kalau CP enggak, B min. Oke, sekarang kita ke Mas Wahyudin. Wah, ini Mas Wahyudin sudah datang pertama kali. Sekarang kita melihat Mas Wah. Ini bukan ya? Ini salah ya saya. Oh, Mas Rahmadi datang pertama kok Mas Wahyudin. Mas Wahyudin Hasim. Belum ada ya Mas Wahyudin ya tadi yang datang pertama kali. Baru kita ke ini. Baik, sekarang Mbak Desi, terima kasih. Mas Muhammad Bisma, alhamdulillah. Mas Bisma, terima kasih Mas Bisma. Baik, ini sekarang kita ke karyanya Mas Wahyudin dengan warna panas di antara warna dingin. Ya, ini sih. Secara teknis belum tampak finish ya. Teknis belum tampak finish. Jadi ini teman-teman, usahakan jangan nanggung ini ya. Kalau kita lihat ya, nih, nah, ini sisa-sisa seperti ini sangat nggak enak.
ini sangat gak enak, bisa putih-putih gini nih, kelihatan gak selesai. Kecuali memang sengaja disisakan pada tempat yang tepat gitu. Ini kan kelihatan banget di pinggir, belum selesai, sebenarnya mau dikasih warna biru yang seperti ini. Terus, teman-teman hati-hati ketika membuat hitam ketemu dengan warna lain. Itu bisa menjadi kotor, terutama ketika ketemu putih, hitam, dan warna lain. Ini kan ada putihnya, ada hitamnya, jadi abu-abu gitu ya. Terus ketemu yang lain itu efeknya mengurangi banyak intensitas catnya. Ini berarti ya hampir sama lah dengan tadi ya. B main main. Oke, sekarang Mbak Desi Respati, Ardiana Desi ini kan ya Mbak. Mbak Desi Respati, pas ini Mbak Desi hadir, alhamdulillah. Oke, kita lihat ya Mbak Desi ya. Oke, Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi. Mas Rahmati, oke, alhamdulillah ya. Oke, nah ini dia. Ini warna, ini menarik ya. Dari jika kita bandingkan dengan karya tadi, memiliki keunikan jika dibandingkan dua karya yang tadi, terutama variasi komposisi bentuk misalnya. Komposisi bentuk dia tidak selamanya, ini menariknya ya, menariknya. Mbak Desi ini menempatkan center of interest, tidak di tengah. Nah itu, menariknya ini. Jadi dia menempatkan center of interest, merahnya ini agak ke pinggir. Nah ini sesuatu usaha membuat hal yang unik. Dan kalau kita lihat ini memang tampaknya seluruh teknik dan seluruh goresan dan ukuran goresan ini dibuat sama, jadi cenderung membosankan ya. Ini kelihatan ya, nah, kita dekatkan. Ini kan dibuat dengan teknik yang sama dan ukuran kuas yang sama, ya kan? Ukuran kuasnya relatif sama. Misalnya ini angka 10 ya. Kuas nomor 10 semua gitu, dan ini, dan semuanya dicampur dengan warna putih ya kan, ini semua dicampur putih, yang lumayan yang hijau ada putihnya juga meskipun tidak terlalu banyak gitu. Jadi gini, nggak selamanya semua warna harus dicampur, bahkan ini ya, sekali lagi saya sampaikan ya. Dulu memang ada konsep warna matang. Warna matang itu warna yang dioplos. Semakin banyak oplosannya, dikatakan semakin matang. Warna matang itu sebenarnya adalah warna yang penempatannya tepat. Bahkan warna tuba pun kalau penempatannya tepat, ya bisa matang. Nah kalau warna itu dioplos banyak gitu, sampai rekut, sampai nggak hanya matang lagi. Jadi warna bosok lah gitu kan. Jadi jangan takut juga memberikan warna tuba asalkan tepat gitu. Asalkan di tempat yang tepat. Biasanya itu ditaruh pada aksentuasi pada warna-warna yang benar-benar benar-benar ingin ditonjolkan. Ini ya bentuknya ya. Baik ya, kita beranilah. B berani, kalau B plus berani lah ya. Nah, B plus. Belum. Pengerjaannya, idenya udah bagus, pengerjaannya yang belum maksimal. B, sementara lah, semoga kita menemukan karya Mbak Desi dengan nilai B lebih pada tugas selanjutnya. Ini kan baru tugas kedua, jadi wajar. Oke, itu sambil menunggu karyanya Mas Hadi loading, kita sapa teman-teman. Alhamdulillah sudah ada Mas Ari Bekong, Mas Rahmati, alhamdulillah. Refresh biar keluar. Oke ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, sekarang kita ke karyanya Mas Hadi Siswanto. Ini menarik ini ya, karyanya Mas Hadi Siswanto, ya kita lihat ya. Center of interest-nya warna dingin di antara warna-warna panas itu ya. Meskipun ada hijau di sini, jadi super enggak apa-apa lah ya. Warna hijaunya ini enggak apa-apa.
apa namanya, dengan intensitas yang berbeda. Oke. Terus dari segi komposisi, ini menarik. Kita melihat suatu bentuk pembagian bidang yang unik, yang apa ya, yang untuk karya-karya abstrak ya, coba teman-teman lihat, ini termasuk tidak biasa. Dan kita melihat ini ada suatu bentuk-bentuk yang tradisional ya. Kita melihat misalnya beberapa ornamen atau beberapa motif di bentuk-bentuk ukiran tradisional gitu. Ini kan muncul ini kan, lengkungan-lengkungan ini. Ini menarik ini. Dikombinasikan dengan goresan-goresan yang cenderung banyak kita temui di karya-karya seni rupa barat ini. Terutama kalau lihat goresan-goresannya, kita sering melihat goresan seperti ini pada karya-karya impresionistik, impresionisme lah sebabnya. Nah, ini bisa dikombinasikan secara menarik. Yang agak lepas yang bawah ini aja sih, yang bawah ini agak terlepas ya ini ya. Nah ini kan, ini agak seperti belum selesai, harmoninya kurang terasa. Terus yang tidak enak lagi adalah tanda tangannya. Tanda tangannya terlalu menonjol, baik warna, bentuk maupun diagonalnya. Diagonalnya tanda tangannya terlalu kelihatan nggak ya teman-teman ya, bentar. Tanda tangannya, oh saya bentar, biar kelihatan. Nah, bentar, biar kelihatan. Nah, ini ya. Ini kan tanda tangannya terlalu menonjol. Kasih aja warna yang relatif sama. Jangan warnanya terlalu apa, terlalu mencolok. Tapi ini karya yang unik ini. Ini B+ jelas lebih lah. B++ oke. BA belum karena masih ada kok kurang mantapan gitu kan, ora bener-bener cekir gitu, tapi potensinya gede, potensinya besar. B++ oke, kalau B++ oke. Oke, Mas Hadi Siswanto, B++ itu udah luar biasa ini, hampir BA. Oke, sekarang kita ke Ilyas Arif Kurniawan, Ilarku. Oke, nah ini kita saya simpan dulu. Sekarang kita tunggu dan baik, sekarang kita ke Mas Elcus, Ilyas Arif Kurniawan, Mas Ilyas. Oke, ini lagi warnanya warna tersier ini, bukan ya? Warna oranye ya, oranye apa coklat lagi? Bisa oranye lah ya, biar apa? Oranye ya, mungkin ya, mungkin komputer saya yang kurang bisa menangkap dengan tepat warnanya. Oke, terus warna apa namanya? Warna dingin di antara warna panas dan menariknya ini ya, ini yang berbeda dengan yang lain. Kalau ada yang berbeda menarik perlu kita apresiasi. Dia menempatkan center of interest-nya ini justru di dalam gitu kan, di dalam di apa ya, dicagari dengan warna-warna ini orange yang dibuat dengan tipis-tipis atau bentuk-bentuk garis. Apakah garisnya ini dibuat dengan semacam penggaris terus ditempelkan plek. Nah, itu menarik juga itu kan. Jadi teman-teman bisa bermain-main teknik juga, enggak harus kuat di goreskan. Bisa kan misalnya penggaris terus dikasih cat terus ditempel-tempelkan gitu, bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang unik. Tetapi ini sayangnya terlalu seragam. Cadarnya ini, penggarisnya atau ramnya ini terlalu seragam baik warna, bentuk maupun ukurannya. Jadi masih terasa ya kurang ada dinamika, ngepet gitu. Dan terutama ini ya, yang ada kuningnya ini terasa kurang pengorganisasiannya. Oke. Menarik untuk idenya, tetapi eksekusinya yang kurang maksimal. Ya, kita berani kasih B
B-min lah ya. B-min. B-min. Oke, sekarang kita ke Iqbal. Iqbal Fauzan Nur atau Nurogami. Nurogami. Oke. Mas Ari Bengkong, terima kasih atas kehadirannya. Mas Figur Rasyadi Ahsana Suara juga numpang belajar Pak Dosen. Monggo Mas, kita belajar bersama-sama. Ini komunitas apa belajar bersama ini. Cek iki kepiye to? Ini background-nya ini apa to? Iku besok di anu ya Mas ya, di cropping. Oke, okay. Oh, ini belum ada belum ada pelajaran kolase, tetapi sudah memberikan kolase, bagus ya. Sudah kolasenya enggak apa-apa. Meskipun terus jadinya ini tapi enggak apa-apa ya, kolasenya masih putih, abu-abu, hitam gitu enggak apa-apa. Masih di warna-warna panas dingin dan warna-warna netral. Dari segi tugas ya sudah sesuai warna panas di antara warna dingin. Meskipun dari segi pengerjaannya masih belum maksimal, ya. Kita lihat goresannya ini masih goresan-goresan yang ragu, goresan yang ketakutan. Coba gini nih dicrawat gitu aja nggak apa-apa. Apa kalau perlu kolase seperti ini ditempel, dilepas, ditempel gitu nggak apa-apa. Misalnya ini ya. Ini daripada, ini kan kelihatan banget ya, karena di sini ada kertasnya, terus goresan kuning ini terhenti. Padahal goresan yang pengen spontan ini biasanya kan dibuat dengan cepat ya biasanya ya, meskipun nggak terlalu kan. Nah ini kalau tersendat-sendat seperti ini terasa tidak enak. Oke, okay. Besok yang benar ngeropingnya ya Mas ya. Oke, okay, ini kita beri nilai. B-min ya antara B-min sama B-min ya wis B-min. Oke, terus ke Agustinus Joko Setianto. Mas Agustinus Joko, sekarang saya Mbak Desi, siap maturun Pak Desen, monggo sami ngunjuk kopi. Oh iya Mbak Desi, lali lah. Nah ini warna panas ya antara warna dingin. Terus ya teman-teman ya kita lihat karyanya unik dan digarap dengan keseriusan dan harmoni. Ya. Artinya apa? Ini kita lihat ya karyanya Mas Joko ini. Siapa tadi namanya? Mas Agustinus Joko. Ini dia memilih abstrak yang cenderung rapi, cenderung kalau kita katakan dulu abstrak geometrik gitu ya. Abstrak geometrik yang dibuat dengan ketelitian, dibuat spontanitas grafiknya tidak terlalu ditampakkan gitu. Nah, ini menarik ini ya, menarik secara komposisi juga bentuk-bentuk yang dihadirkan unik. Coba perhatikan teman-teman. Banyak dinamika gitu, banyak dinamika yang ada di sini. Kenapa karya ini menarik? Karena kita lihat dinamikanya dari garisnya. Kita lihat garis dulu. Ada garis hitam ini yang kuat, tegas gitu. Tetapi tidak semua garisnya hitam. Coba perhatikan ini. Ada garis yang mengimbangi garis hitam ini dengan warna hijau yang lebih hijau tua. Misalnya seperti itu. Ini bagus. Terus ada juga ini kan seakan-akan bentuknya dikontur. Bentuknya dikontur atau dikasih garis pada semua bentuk. Tetapi tidak semua bentuk digaris. Ada juga bentuk-bentuk yang tidak diberi garis. Nah, seperti ini. Ada diberi garis dengan warna yang lemah. Nah, gitu. Ini ini termasuk karya yang cermat ya, cermat diperhitungkan. Oke. Sayangnya kena iki loh, Mas. Tanpa sepanramnya
Gini mas, kalau cari sepan ram itu yang miring itu loh mas, jadi enggak apa namanya miring. Jadi gini. Nah, kalau enggak miring itu ya kena apa kan kayunya gini ya, kayunya atas bawah gini, yang apa yang nempel yang di pinggir tinggi tapi yang kan miring biar enggak ini loh, lihat kita tak. Nah, biar kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak, belum kelihatan juga ya. Nah, gini. Nah, ini ya. Ini ya. Lihat ini. Pojokannya ini kan kena. Kena ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini persoalan teknis. Baik. Ini kalau BA, oke. BA plus, oke. A masih ragu-ragu. Amin. Amin lah yo, amin gi, oke gi, amin wani. Oke, alhamdulillah robbil alamin. Malam ini kita dapat karyanya Agustinus Joko Setiawan. Alhamdulillah ya. Jadi semangat kita karena sudah ada yang dapat A. Alhamdulillah, Mas Agustinus Joko. Kayaknya simpen. Jadi kalau setiap apa penilaian ada A gini ini, saya dapat bensin, saya dapat apa sih lagi, bahan bakar gitu. Alhamdulillah saya tidak menyapa teman-teman pilihan. Mas kita Krishna Andara asik juga nih, nggak selamat lagi cukup hadir ya. Terima kasih, terima kasih ya teman-teman ya. Kita lanjutkan karyanya Mas tiga rasa Mas Mario. Oke. Ini warna dingin di antara warna panas. Yo wes, oke ya, warna dingin di antara warna panas. Masuk ya dari segi tugas ya. Tapi sayangnya iki lho. Dia itu ragu-ragu. Aslinya iki ragu-ragu. Pengen memakai goresan yang spontan. Memang goresan spontan itu ya teman-teman ya, goresan spontan yang dibuat dengan kesan ekspresif gitu ya, yang sering dipakai untuk abstrak ekspresionistik itu kalau tidak terlatih atau tidak terlatih itu memang gampang tampak ragu. Goresannya belum powerful, belum spontan, belum keluar. Nah, ini tampak ini ya, di usek-useknya ini. Usek-usek yang apa ragu, bingung. Ini kan kelihatan selalu dikoreksi gitu ya. Ngene ora sido gitu. Gini teman-teman, meskipun karya-karya yang kelihatannya itu spontan gitu, kalau perlu teman-teman bikin sketnya dulu nggak apa-apa, nanti direksinya akan saya gures dengan cepat di sket kertas gitu ya, gures cepat dengan puas yang besar. Terus di sini akan saya ciprati gitu bisa. Jadi tidak keluar apa bentuk-bentuk yang banyak dikoreksi kan, ketika banyak dikoreksi dan koreksinya itu semakin menampakkan keraguan, nah itu memang terasa kok urungan ya, urungan, gitu ya. Nah ini juga kayak sorot matahari yang di pinggir ini juga belum terasa enak, gitu ya, secara belum kompak dengan bentuk-bentuk yang lain. Baik, kita beri nilai ini apa ya, bimen lah ya. Bimin, oke, okay. Mas Mario Bimin. Oke, okay, sekarang ke Mas Abram, Abrama Putra dari Jakarta. Kalau tadi yang dapat A dari mana tadi ya? Dari Sidoarjo. Wah, luar biasa. Sidoarjo gimana kabarnya? Lumpur gimana lumpur? Sudah aneh ya, sudah baik semoga ya. Mas GK Krishna Antara, salam dari Bali, Pak. Wah, alhamdulillah ada teman-teman kita dari Bali. Mas Lulu, wah selamat Mas Joko, amin Mas Ben, selamat Mas Agustina, alhamdulillah Mas Flat, gimana kabar Mas Flat, Mas Ahmad Yakub, numpang sinau Pak Dimonggo, monggo Mas, sinau bareng Mas Dodo, malam Pak Dedek,
Terima kasih Mas Bodoh, Mas Jaka Lelana, Joko Lelono. Saya perhatikan Pak dosen suka dengan bentuk-bentuk yang rapi daripada goresan spontanitas yang teratur. Bukan begitu juga. Nah, tapi ini bagus ini. Bagus ini. Mas Joko memperhatikan. Saya juga sempat terasa gini. Ini pinter ini Mas Joko. Mas Joko termasuk cermat ini. Termasuk cermat. Bagus Mas Joko Lelono. Saya sempat berpikir gitu juga. Saya bapak beli, waduh, kok saya ngulas kok rata-rata kok bentuk-bentuk yang rapi ya, bentuk-bentuk geometrik ya. Ini karena begini mas. Bentuk-bentuk yang rapi, bentuk-bentuk yang teratur, bentuk-bentuk yang terarah itu relatif cenderung bisa dikontrol. Gitu. Kalau ditanya abstrak karya abstrak saya yang suka banyak juga ya, kalau di luar kuliah ini ya. Karya-karya abstrak yang bentuknya ekspresif itu, misalnya saya suka sekali dengan melihat karyanya Sumadiasa gitu ya. Karyanya abstraknya Sumadiasa itu luar biasa gitu, luar biasa dengan cipratannya atau kombinasi bentuk-bentuk yang terarah dengan bentuk-bentuk spontannya karyanya Nyoman Irawan. Nah, yaitu yang seperti saya katakan kita dengan kopi gitu ya. Kalau kita sudah terlanjur meminum kopi yang enak gitu, disuguhi kopi yang biasa memang terasa aduh urung seenak itu gitu ya. Jadi memang ini nih untuk meraih bentuk spontan yang kuat itu mau nggak mau memang harus banyak berlatih. Kalau hanya pertemuan 1-2 memang belum bisa. Itu teman-teman ini gini ada yang memberikan gambaran tuh bagus mas Joko nih. Ini saya suka ini kalau ada diskusi seperti ini saya suka. Gini ada saya gini ini saya senang ini ada yang memberikan gambaran begini. Jika teman-teman itu diberi kesempatan ya membuat sama-sama 10 lukisan, yang satu itu lukisan abstrak spontan ya dengan rapi abstrak yang geometrik ini cenderung mudah dikontrol. Cenderung mudah dikontrol. Bagi teman-teman yang sama-sama jam terbangnya akan lebih bisa mengontrol yang abstrak geometrik ketimbang abstrak yang ekspresionistik. Tetapi kalau teman-teman sudah punya jam terbang menggores yang banyak itu ya wah luar biasa. Ya seperti tadi ya. Coba nanti teman-teman cari ya. Nyoman Irawan atau Madius Sumadiasa itu wah itu luar biasa. Atau kalau pas bukan abstrak Putus Sutawijaya goresannya luar biasa itu apa mengapa kok banyak yang muncul karya-karya yang apa lebih tertata gitu ya. Mas Jaka, tapi saya suka ini Mas Jaka berkomentar seperti ini. Assalamualaikum Pak Mbak Tian. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kopinya Pak. Ternyata antai. Sedep pisan Pak dosen yo. Kaligrafi oke, ikutan Pak dosen monggo. Oke, itu ya. Nah, ini kayaknya mau ada karya yang bagus ini. Ini karya yang ini Mas kebetulan ini Mas. Ini kebetulan nih. Iki ini, nah kita lihat ya kekompakan. Waduh, tapi begitu di zoom ya kurang kompak kayaknya nih garis spontanitas garisnya. Ya memang takoni. Bagi teman-teman yang biasa membuat goresan-goresan yang rapi gitu, yang teratur, yang terkontrol, cukup membuat goresan spontan gitu ya tidak langsung dapat. Lama memang. Tapi ini lumayan ya. Bentar kita lihat dulu benar tidaknya ya. Oke lah warna dingin di antara warna panas, goresannya cukup oke. Terus
sayangnya menginap, sayangnya birunya ini nempel begitu saja tanpa ada upaya untuk mengimbangi dengan bentuk-bentuk yang sedikit gradatif misalnya. Ini oke, di sini kuat, terus di sini agak-agak gradatif. Wah, ini luar biasa. Tapi ini apa? Ini nek BA oke, BA bisa. Belum kalau A ya. Oke, ini kebetulan ini. Bukan karena diaruh-aruhi Mas Joko Lolono terus kan ya, enggak lah ya. Insyaallah kalau saya pas jadi juri itu bilang gini, wes jurinya bisa disogok lah gitu kan. Meskipun disogok seperti apapun yang bentuk elek ya tetap elek, api tetap api kan gitu. Oke, Mas Abram, oke kita dapat BA untuk Mas Abram Bumi Putra. Gila, dapat satu amin dan dapat satu BA. Baik, sekarang kita ke Mas Fajar, Mas Fajar Anjar. Ya, oke. Baik, sekarang nah ini warna dingin, warna panas di antara warna dingin. Ya, ben. Nah, iki lho Mas, ini bisa menjadi contoh lah ya, contoh. Ketika oke ya. Problemnya macam-macam ya. Problemnya ketika kita membuat garis yang spontan gitu ya, yang tidak tidak dihitung, terus tersendat-sendat. Kayak ini ya. Ora pena, apalagi warnanya dicampur tanpa perhitungan gitu ya. Bagaimana warna hitam dan putih kecampur dengan warna biru itu, warna yang pengen dipakai untuk background gitu, warna yang pengen sebagai warna utamanya, warna yang banyak, dan di tengah-tengahnya warna panasnya adalah warna hitam, warna panas. Ini ora penak banget iki Mas di sini lho. Ini kan Mas digawe koyo anu kaya koyo ram-raman itu ya, kayak anyaman itu ya. Jadi ora penak rasanya ya. Di sini lumayan loh, bukan terus sudah kuatnya dibanding yang goresan-goresan di berbagai bidang yang ini paling bagus di sini. Yang bagus. Nah, iki ya Mas, iki ya. Ini kan ketok nek tebrakan-tebrakan rapenak gitu loh. Ini masih di bolan-balan. Terus yang parah lagi ini tanpa si melengkung-melengkung ini kok ya digarap gitu. Kecuali sengaja dibikin melengkung gitu. Oke, ini Bimin. Oke. Sekarang kita akan Setio Widodo, Mas S Widodo. Oh, Mas Widodo. Baik, saya apa lagi ya? Ada Green Painter ikutan Pak Desain monggo, Mas Rizky Haikal malam berarti monggo, Mas Chief Wizard Police, waduh masa polisi gitu, wah gak apa-apa lah ya, ini kita cuma anu kok abstrak kok Mas Chief Wizard Police, Mas Bianto, oke alhamdulillah. Nah ini contoh lagi ini contoh ini ya, ini bentuk yang cenderung ini ya Mas. Mas, siapa tadi ya? Mas Joko ya. Ini bentuk yang cenderung terkontrol kan, abstrak geometrik terkontrol. Tetapi ya, perhatikan ini. Goresnya iki nanggung. OJ apa pengin antara spontan, pengin rapi tapi underdog kan gitu kan. Ini kan ketok banget nek masih ketakutan loh, seperti menggaris di bawah todongan senjata polis tadi kan. Wah ini kan yo urung ora penak-penak gitu kan, garis sing takut-takut ini. Apalagi ini koyone lho nek ndelok kalau lihat komposisi lihat arah tanda tangannya ini.
teman-teman lihat ya. Ini memang aslinya gini ya, aslinya begini, kayaknya loh ya. Oke, ini warna panas di antara warna dingin, tapi di dalam seperti ini ya, kita bisa kasih bimen lah ya, bimen. Bimen, oke. Bimen. Oke, sekarang ke Hanifah Salsabila. Hanifah Salsabila. Oke. Sekarang saya sapa juga teman-teman yang lain. Ada Mas. Nah, ini enggak ubah. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Oke, ini di kertas harus dipotong. Bagus, kreatif, kreatif ya. Pakai kalau enggak salah ini kertas kok. Coba kita lihat tekniknya. Tekniknya akrilik dead poster. Enggak aneh ya, enggak disebutkan. Di kertas. Kalau apa beda gini bisa disebutkan misalnya cutting gitu dengan cara dipotong apa. Ya. Ini unik menarik warna panas di antara warna dingin kan. Bentuknya komposisinya menarik, tekniknya menarik, terus cara penggarapannya juga ini kan kertas dipotong kan? Iya, kertas dipotong. Oh, ini gini dan kita lihat ini membuat dinamikanya ya, dinamika ini garisnya ini, garis hitamnya ini tidak sama tebal ya kan, ada tebal ada tipis, terus sebelah kanan dengan sebelah kiri tidak sama ukurannya kan gitu, terus merahnya sebagai center of interest ini memang masih terlalu ke tengah nanggung ya, agak ke sana jadi akan lebih bagus. Ya, kita akan menghargai ini dengan usaha yang bagus. Sayangnya oke loh, mau trade itu kan ingat ya. Kita beri nilai apa ya? BA, BA wani lah ya, BA amin belum, amin belum, belum. BA ya. Oke, BA. Ini siapa tadi? Variannya Hanifah Salsabila. BA. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat 2 BA dan 1 AM. Oh, luar biasa. Sekarang ke Mas Sigit, masih berapa ya? Sekarang pukul 24.4, berapa apa ya? Cepet ke, weh. Saya cepatkan, semoga bisa selesai. Ini belum ada yang ini ya, belum ada yang memberitahu apakah ada yang belum masuk di sini, tetapi sudah ada di Instagram, belum ada ya. Halo Pak, Mas sudah Mas Aslan. Sekarang udah kan sudah jalan lagi kan, Mas Mario Putih, tempat kita monggo coret-coret. Hadir Pak dari Jakarta Barat, alhamdulillah selalu simak mantap buat pengetahuan Abang. Oke, alhamdulillah. Ini warna, itu warna campuran yo. Warna dingin, dingin. Warna itu warna ini nggak sesuai tugas ini, nggak sesuai tugas ini tersebar secara merata, belum center of interest, belum center of interest, kita explore ya, kita apa kita begitu. Baik, sekarang kita ke Mas Rinto Naftara. Nafta Rinto, Rinto ini Mbak apa Mas ya, nggak tahu. Kita lihat ini, kita lihat warna dingin. Wah, ini anu nih, warnanya terlalu banyak dicampur aduk, terutama sekali lagi ya. Ono hitam, ono putih, terus jadi ini udah enggak terasa warna panasnya lagi ini kan. Ini kan warnanya kan jadi pusem-pusem semua. Meskipun ini anu ya, niatannya benar ya. Ini ada apa namanya? Warna dingin terus backgroundnya warna panas gitu. Yo isah yo terus ini kita gitu. Apa tapi kyo jangan semuanya dicampur aduk ya mbak apa Mas ini Mas Rinto, jangan semuanya dicampur aduk, ada beberapa warna yang dibiarkan bersih kan gitu,
Merah, jangan takut merah. Merahnya benar-benar jeng, enggak masalah. Birunya benar-benar biru, enggak apa-apa. Asalkan tepat penempatannya. Ini benar-benar warnanya jadi kusam enggak karuan. Ya, kita kasih wah, nilai apa ya? B main-main apa CB ya? CB lah ya, CB. CB lah, apa enak ini. CB ya? Oke, sekarang kita ke Mbak Putu, Putu Purnamawati. Mbak Putu Purnamawati. Mbak Putu ini yang itu ya, yang cat airnya bagus itu ya. Nah, benar ya. Mbak Putu memang cat airnya bagus. Iki warna panas di antara warna dingin. HP, HP. Anu, secara teknis Mbak Putu ini juga memang enggak ada masalahnya. Tekniknya artistik banget. Oke, tekniknya artistik banget. Terus ini kan warna panas ya. Kita nikmati ya. Oh, wow, rau umum tuh. Ini di dalamnya kan juga masih nggak. Wah, fisik tenang ini. Luar biasa. Ini pakai masking ya, masking fluid ya. Pertama dikasih masking dulu, terus dikasih cat air, terus maskingnya dilepas. Ya. Ah, bisa begini Mbak, Mbak Putu. Biar garisnya ini ada variasinya, nggak membosankan. Pertama dikasih cat dulu. Terus di masking juga ada kan, ada yang di masking dulu misalnya ya. Misalnya yang taruhlah yang pengin dikuatkan di sini nih Mbak ya. Ini pengin dikuatkan bulatan ini. Ya udah nih kasih masking dulu putih. Terus yang lain itu ada warna, terus baru itu di masking. Jadi nanti yang dilepas itu di dalamnya ada warna. Jadi warna nih garisnya ini bisa beragam. Tapi sih buang aja ya kan enggak. Masking. Teman-teman sudah tahu masking fluid kan, apa cairan masking ini? Yang belum tahu ya kapan-kapan saya bikin kontennya. Nah, sekarang. Oke lah. Ini apa namanya? Masih enggak enaknya ini ya. Warnanya putih ini masih terlalu cenderung sama itu, masih gatal. Ya BA, oke, okay. BA, oke lah, BA, ya, B plus plus, iya, BA min lah, BA min, BA tapi ono min, oke, okay, Mbak Putu, selamat gini yang teman-teman dapat BA, BA-nya ada 3 ya hari ini, BA-nya ada 3, terus A-nya ada 1, oke, okay. Baik, Mas, nah ini ada pertanyaan dulu. Mas Sembodo, Pak dosen karya saya ada di IG Sembodo. Oke, ya baik. Ini ya. Kalau ini sudah habis nanti kita lihat. Bisa ngelink enggak tuh di sini ini kasih ngelink gitu enggak bisa ya di. Ya udah nanti kita lihat aja ya. Sembodo oke ya, sembodo.oke. Mas Aslam Nugroho derek nyimak monggo Mas Mar Karyos. Halo juga Mas Aditya Perdana. Apa ini? Lah ini apa? Nah, gitu ya. Apa ini? Ini apa-apa? Nah, gitu. Mas Abung Abani. Kok macet? Macet kok, Mas? Ora lah, ora, Mas. Woi, kuning ya apa? Ijo, Mas. Lancar, Mas. Lancar ini, lancar. Ya. Oke, sekarang kita ke karyanya Mas Eka Wisnu Sumantri. Mas Eka, ini abstrak dengan detail, wow, apik iki, tapi carane garap sayangnya yo, sebentar, kita lihat dulu ya, warna panas di antara warna dingin, oke ya, warna panas di antara warna dingin ini oke ya, oke, warna panas di antara warna dingin, terus, detail-detailnya bagus ini, sayangnya, satu-satunya ini, apa namanya, unsur visualnya ini terlalu banyak putih ya. Kabeh ini dicampur putih ya. Enggak semuanya putih. Kalau perlu putih itu diberikan pada tempat yang benar-benar membutuhkan apa intensitas yang tinggi gitu kan. Warna kan kita pernah kuliah ini ya, apa namanya teori warna gitu kan. High value warna putih yang kekuatannya putihnya terlalu disebar kemana-mana. Jadi menjadi terasa dasar. Tapi secara umum kok bentuknya apa ya, artistik ya. Cuma eksekusinya jadi belum bisa, BA belum bisa karena eksekusinya
belum maksimal, belum digarap secara maksimal. Oke, kita beri nilai B++ lah, B++. B++. Oke. Sekarang ke Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Oke, Desi Ratnasari. Sebentar, ini kemarin deadline-nya tanggal berapa ya, Mas? Yang hari, apa namanya? Yang tugas ini deadline-nya tanggal 26 September. Ya. Kalau nanti di Instagram itu 26 September ya, di 26 September ya bisa. Oke. Nah, ini warna panas ya, dalam waktu. Tapi karena semuanya dikasih hitam, tugasnya warna panas dan warna dingin, jadi nggak terasa. Ini kan cenderung semuanya dikasih hitam-hitam, jadi dicadari dengan hitam. Jadi kekuatan perbedaan warna panas dengan warna dinginnya kurang karena dibunuh atau didominasi dengan warna hitam gitu. Jadi meskipun masih bisa ya, kan kita katakan bahwa boleh menggunakan apa warna hitam dan putih. Sayangnya ini juga potretnya ini kurang. Oke, okay. Ya, paham ya. Bimin lah ya. Ya wes Bimin. Bimin. Oke, okay. Tuh. Sekarang terakhir Mas Ma'ruf, M. Ma'ruf Yantoro, Mas Pian. Mas Pian. Mas Pian, habis ini kita lihat karyanya Mas Mas apa? Sembodo ya. Mas Sembodo, Mas Pian. Lho iki kok warnane kok sebentar. Warna apa? Warna dinginnya kok kusam banget ya. Kusam banget, tapi ya wis lah enggak apa-apa ya. Siapa tahu ini memang cat hijaunya ini cat hijau yang rusak mungkin ya, yang atau apa ya, catnya apa ya gitu. Kusam banget ya catnya ini. Akrilik di karton. Cat ini catnya anu ini terlalu kusam ya. Dan kurang ada kesatuan, meskipun dia akan mencoba memberikan ini ya. Ini coba memberikan kesatuannya. Tapi masih terlalu lepas sih. Harus ini ya, ya apa, seniman itu memang ada di antara pegangan ini. Antara dia kuat, apa namanya, untuk mencari dalam hal apa warna panas di antara warna dingin ini. Kuat memberikan center of interest sekaligus ada harmonisasi. Oke, ini kita beri nilai CB lah ya, CB. CB, baik, sekarang kita ke karyanya Mas Sembodo. Oke. Wah, CB. Nah, ini kalau wah, harus ganti ya, mindah deh. Lihat ya, teman-teman ya. Kalau CB dulu. Nah, teman-teman, kalau saya membuka Instagram, tampak nggak ya di sini? Nah, semoga tampak. Berarti yang di OBS-nya yang harus saya ganti ya. Teman-teman ya. Instagram, nah ini saya sudah membuka Instagram. Terus Sembodo, oke. Okay. Sembodo oke, nah ini Sembodo oke. Trijo Susilo ini ya Mas ya. Sebentar, ini OBS-nya harus diganti juga ini. Wah, itu piye caranya ya. Google Form, Astra, terus. Nah ini Trijo Susilo, oke, gini ya. Oke ya. Gini ya. Baik, kita lihat tanggal 26, kalau dia tanggal 26. Nah ini kayaknya ya, iki ya Mas. Mas. Tugas 2, judul, jangan dilihat. Wah, rela dilihat ya. Oke, tanggal berapa lagi? September 15. Oh, masih bisa, bagus. Habis, alhamdulillah ya. Ape ya. Ya, warna panas
Loh, aku selalu lihat ini ya. Bentar. Mas Sembodo itu belum pernah ngirim loh. Yang ini saya tak cari dulu ya. Sembodo. Oke. Oh, ini udah ada. Wow, sudah dapat BA. Wah, ngawur ah Mas Sembodo iki. Maco ini. Wow. Udah ada kok. Waduh, mengaco ini Mas Sembodo nih. Udah ada BA, Mas. Sembodo Prija Susila ini dapat BA ini. Karena saya ingat ini karya ini, ya. Gitu nggih Mas Sembodo nggih. Oke, siapa lagi nih kira-kira yang sudah ada di sini kalau mau lihat ya. Nih, saya coba pelankan ini. Oke, kita cek aja yang teman-teman yang di sini, terus yang sedang menyimak, terus tidak ada karyanya siapa? Sudah semua ya. Baik, alhamdulillah seluruh karya tugas 2 sudah bisa kita nilai. Nanti kalau memang ada yang belum ya kita susulkan ya. Alhamdulillah kita sudah bisa merampungkan tugas kedua. Dan ke depan insya Allah saya kabari untuk membuat kita penilaian dulu lah, masuk penilaian tugas ketiga, 1 atau 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, terus kita masuk ke pembuatan karya yang ke-9, tugas ke-9 insya Allah lebih unik seperti apa ya, besok aja bahas bareng-bareng kita kita lihatnya. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Adakah pertanyaan, adakah respon? Ini pas kita 25.08 hampir jam 9 malam. Mas Sembodo maaf Pak ya, enggak apa-apa. Biasa ya. Oke, Mas Ben Dianto, punya saya kok belum ya? Sebentar. Maaf Pak. Ini Mas Yasin, maaf Pak dosen, tugas saya di IG. Benar. Kita cek dulu ya, kita cek dulu. Mas sebesi Yasin ya, Mas Yasin ya. Oke, Yasin. Mas Yasin, kalau yang di IG tolong diberitahu alamat IG-nya. Oh, Mas Yasin belum ada. Mas Yasin tolong alamat IG-nya. Terus Mas Ben juga, Mas Ben juga belum ada. Oh, Ben. Mas Ben enggak ada. Dianto enggak ada. Oke, Mas Ben sama Mas Yasin tolong nggih. Nah, sekarang kita ke IG dulu ya. Ke Instagram dulu. Ke Instagram. Mana ini? Instagram Mas siapa namanya? Mas Yasin ya, Yasin. Wah, Muhammad Yasin, waduh. Oh ini ya, Mas Muhammad Yasin yang kabarnya ini. Oke. Mas Yasin yang tugas. Nah, pindahnya ini ya. Google Form ini harus dipindah dulu. Mana ya sih? Ah, ini dia. Oke, kita ketemu di Instagramnya Mas Yasin. Yang mana Mas Yasin? Yang mana Mas? Mas Yasin, ini bayar. Ini mungkin ya. Ini Center of Interest. Ya, tugas 2 Center of Interest. Oke. Ya. Apakah ini warna panas di antara warna dingin? Ini motret ya, saya ini. Oke. Baik. Meskipun ini seperti alif ya, seperti alif, tapi kan seperti ya, enggak apa-apa. Ya. Kita abstrak murni. Bentuknya seperti ini, seperti itu, asalkan bukan ini atau itu, gini atau seperti itu, nggak kok. September tanggal 16 pas ya. Oke.
warna dingin di antara warna panas. Goresannya sih, sing goresan. Ini Mas Yasin ya. Coba memberikan aksentuasi dan tekanan yang berbeda. Misalnya center of interest ini. Ini center of interest. Misalnya yang dari tulis ini center of interest-nya. Berikan ini lebih kuat dari yang lain. Nah, yang lain ini gema-gemanya ini mungkin hanya memberi ada aksentuasi aja. Ini kan relatif semua sama ya. Apalagi sekali lagi ini semua ditambah-tambah putih ini enggak enak. Berikan satu warna yang paling paling prima gitu. Misalnya yang di garis lurusnya ini ada sentuhan-sentuhan warna kuning yang masih tubuh, warna kuning yang murni. Oke, gitu nggih. Ini ya Bimin lah ya, Bimin. Mas Muhammad Yasin ya. Mas nama sebagai seniman. Nih, Mas Muhammad Yasin. Mas Muhammad Yasin. Bimin. Ngelak ya. Bimin. Mas ya, habis ya. Kopi ini habis ya. Saya di atas ini. Oke, Mas Yasin. Siapa lagi nih? Oh, nyer-nyer ya Mas Yo. Mas Sam ya. Enggak. Bisa kok. Sekarang ke Mas. Oke, Mas. Mas Ben punya saya sumber. Oke, jelas. Dimension aja Pak, biar langsung ketahuan. Oke, okay. Mas Ben Damayanto. Sekarang ke Mas Ben Damayanto. Mas Ben garis miring Damayanto. Dimension ini ini. Oke. Oh, ngene ya, apa iki jeneng? Wis ngene iki wae. Piye ndak malah ora iso nggo. Oke, mana ini? Ini tugas berapa ini? Iki wae ya. Coba lihat. Out of the box. Kuliah tugas 1. Ya berarti ini. Ini ya Mas ya, tugas 2. Oke ya. Oke. Baik, warna panas di antara warna dingin. Ini warna dinginnya yang sebagai background. Ini terlalu didominasi warna hitam ini, terlalu didominasi. Jadi kurang muncul. Ini masih terasa warna background-nya, warna dinginnya didominasi warna hitam. Warna panasnya di rumah ini sih warna kuning, warna putih. Nah, jadi warna panas dan dinginnya yang pengen kita usahakan itu malah justru teredam. Terus hijau dan birunya ini semua ketambahan putih, semua jadi kosong. Oke, yo ini Mas namanya yang ini ya. Namanya bensin ya saya. Oke. Berarti sebentar kita nilai Mas Ben Benz Dianto. Mas Ben Dianto nilainya apa? Nilainya Bimin lah ya. Bimin aku minah lah ya. Nah, Bimin ya, yes, Bimin. Main lagi enggak ya? Belum muncul. Bimin-min lah ya. Bimin-min. Aduh. Bimin. Bimin-min. Ini karena masih melihat di sini. Jadi enggak lihat teman-teman. Nah, ya harus diganti-ganti ininya. Oke. Harus diganti-ganti
ininya biasa. Oke. Ini surat-surat Dedek 98 ki. Nah, kita lihat dulu. Oke, Mas Ben sama Mas Yasin ya. Terus siapa lagi teman-teman yang belum ada di apa namanya? Teman-teman yang belum ada di Google Form tetapi sudah membuat di Instagram dan sekaligus belum deadline. Ada? Kalau enggak ada berarti sudah sementara ya. Kalau toh nanti ya besok ditambahkan enggak apa-apa. Oke. Gitu nggih. Teman-teman alhamdulillah kita sudah bisa macoret-coret. Macoret-coret bikin juga tugas 2. Dan tidak apa namanya? Tidak ini ya. Tidak apa? Tidak di luar di luar deadline ya. Sudah cetek gue ya. DDCRB 98. Benar. This account is private. Oh ya berarti enggak. Belum pernah apa namanya? Belum pernah ngirim ini. This account is private kan harusnya kan enggak. Oke, berarti memang enggak ya. Mas DDCRB 98. Baik, rekan-rekan Painting Explorer Channel semua, terima kasih sudah hadir pada penilaian tugas kedua pada malam ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan tugas dua. Insya Allah saya kabari secepatnya kita teruskan penilaian tugas ketiga. Masih banyak, masih panjang ya ternyata ya. Wah ini bisa apa kayak S1 gitu. Rampungnya padang tahun ya. Lukisan abstrak kok ya. Alhamdulillah tapi ya. Yang penting laku. Dan sekali lagi terima kasih yang bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, share, komen. Sudah ngobrol bareng-bareng ini luar biasa. Saya jadi punya banyak teman ini. Ada teman-teman Mas Ben, Mas Yasin, Mas Sembodo, Mas Rahmadi, Mas Plat. Hari ini Mas siapa namanya? Mas apa ya yang sempat Mas Abdasu. Mas Abdasu ini baru nikahan ya. Mas Abdasu kok enggak hadir ini mungkin karena masih mantan anyar ya. Alhamdulillah. Selamat menikmati hidup baru Mas Abdasu. Alhamdulillah ya, semoga menjadi apa rumahnya Mas Abdasu, seperti surganya Mas Abdasu, sekaligus mengantarkan surga ke akhirat kelak ya. Kemarin saya katakan Mas Abdasu itu dari Makassar, salah ternyata. Ternyata dari Kampung Makassar yang ada di Jakarta. Oke rekan-rekan, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kelas penilaian selanjutnya. Bisa habis lebaran ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Kita belajar bersama. Nggak apa-apa teman-teman memberi saya masukan, saya suka. Alhamdulillah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.